Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, para guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, baik TNI, kepolisian maupun sipil, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Pangresa Abuya Kiai Haji Abdurrahman Asnawi, Kiai Haji Barul Ulum, serta ibu-ibu nyai dan para guru sekalian, anak-anakku, para santri, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada malam hari ini kita semua dipertemukan dalam rangka haul Abuya Mukhtar, guru kita semua. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini, hingga kembali nanti, dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma, kenapa itu berisik sekali? Siapa itu? Mohon maaf, saya langsung ronong naik, tidak dipersilahkan oleh MC. Artinya bahwa saya hanya sambutan sedikit saja. Karena kalau penceramah biasanya ada yang ngatur dan diberi waktu. Setuju ya? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, pada suatu hari Allah mengumumkan kepada makhluk-makhluk yang sudah lama beribadah, yaitu golongan malaikat dan jin. Allah mengumumkan, Inni khaliqum basyaram min salsalim min hama'im masnun. Wa idza sawwaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Hai malaikat, aku akan menciptakan makhluk baru yang berkulit kasar,
dari tanah lempung hitam yang dibentuk. Maka apabila aku telah menyelesaikan badannya dan meniupkan ruh padanya, menyungkurlah kamu semua bersujud kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka malaikat semuanya sujud menyungkur hormat kepada Bashar. Illa iblis, kecuali iblis. Ditanya oleh Allah, wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada makhluk? Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Padahal aku telah memerintahkannya. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Makanya aku tidak mau sujud kepada Adam, sebab aku lebih baik dari dia. Aku kau ciptakan dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Rupanya iblis ini pamer turunan. Merasa bahwa nasabnya, silsilahnya lebih baik daripada Adam. Walaupun sudah ditetapkan supaya dia sujud hormat pada Adam, kedaekeun. Alasannya silsilahnya lebih baik. Jadi kalau nanti ada orang yang sibuk pamer silsilah, tiap hari nyusun silsilah, lalu merasa lebih baik dari yang lain, itu kelakuan. Kelakuan. Saya tidak mau hormat ke dia, sebab saya mah Anu bin Anu al Anu. Iblis. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Allah katakan, fakhruj minha fa innaka rajim. Metu sira saka swarga iki. Ngerti enggak ini? Ada orang Jawa? Ada orang Jawa? Nggak usah ngangkat tangan, sudah ketahuan kalau bibir tebel, hidung pesek, pasti Jawa. Jawa burut. Jawa burut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bikin statement, kullukum min Adam, dimulai dengan ayyuhan nas, hei seluruh manusia, kullukum min Adam, kamu semua berasal dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam itu terbuat dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, tidak ada kelebihan orang Arab atas yang bukan Arab.
illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Seluruh manusia, kami Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu semua berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arufu, supaya saling mengenal budaya satu dengan yang lain. Yang hebat bukan karena Arabnya, yang hebat bukan karena Eropahnya, yang hebat bukan karena Cinanya, bukan Jawa, bukan Sundanya. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Punten ehonya dibunuh dulu kan. Kasihan yang mendengar ya. Suara saya jelas apa tidak? Hamba Allah yang dimuliakan. Gara-gara pamer silsilah, setan merasa anak sana, sedangkan Adam anak tanah. Cek Allah, fakhruj minha fa innaka rajim. Nyingkir sia dia, anjeun mah geus dirajam ku kami. Sekarang ada enggak orang pamer turunan? Merasa diri punya silsilah yang luar biasa. Saya anak Anu bin Anu al Anu, siapa si Jair bin Atta. Di Indonesia muncul kembali gerakan-gerakan orang-orang yang saling pamer satu dengan yang lain. Supaya beda dengan yang lain, tambah namanya Raden, Kanjeng, Andi, Sunan, Syarif, Sayyid, Habib, lain sebagainya. Boleh menggunakan gelar apapun, yang tidak dibolehkan kalau engkau membuat gelar untuk mengeksklusifkan diri dari orang lain dan merasa lebih hebat dari orang lain. Menang, tapi kalau kamu merasa lebih hebat nasab dari yang lain dan menghinakan pribumi Indonesia, nyingkir syati Indonesia. Jelas? Datang Belanda, dipuja-puja oleh kita, dijajah oleh Belanda. Datang Jepang, dipuja-puja oleh kita, dijajah oleh Jepang. Tidak mustahil etnis-etnis lain yang datang di Indonesia ingin disanjung dan dipuja. Pamer silsilah, pamer keturunan, pamer nasab. Kalau kalian terjebak, lama-lama kalian dijajah kembali oleh mereka. Kita malu bangga dengan Indonesia. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Akhirnya setan diusir dari dalam surga Indonesia. Tidak akan kita biarkan ada suku manapun, bangsa manapun, etnis manapun coba-coba menginjak Indonesia. Kalau coba-coba mengganggu Indonesia, bikin kacau di Indonesia, kudu keluar di Indonesia. Setuju? Setuju? Begitu setan pergi, dilantiklah Adam dan Hawa. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqrabā hadhihi asy-syajarata fatakūna min Akhirnya Adam dan Hawa dilantik jadi presiden dan wakil presiden. Tugasnya apa? Uskun
anta. Uskun itu asalnya sakana yaskunu. Kalau istilah Kiai Bahrul Ulum, sakana yaskunu sama dengan nasoro yang suru. Kafaro yakuru, bukan kafaro yukafiru, cek siapa. Apa artinya uskun? Uskun itu sukun, tenang. Karena dalam ilmu tajwid ada yang namanya sukun, ada yang namanya harokat. Harokat ada fathah, kasrah, domah, dan nanti ada sukun. Apa bedanya? Kalau kita kawin biasanya litas kunu ilaiha. Kawin kamu dengan perempuan supaya kamu sukun ke awewe. Apa artinya? Sebab sukun itu lawannya harokat. Harokat itu ada fathah, ada kasrah, ada domah. Kenapa laki-laki kawin dengan perempuan? Supaya sukun, supaya tenang. Sebab kalau belum kawin, biasanya di badan laki-laki ada yang berharokat. Harokatnya oyak, bergerak. Benar. Ada yang domah, ada yang fathah, ada yang kasrah. 20-30, domah kan panjang 6 harokat pakai tasdid. Tapi kalau sudah 60-an mungkin dia sudah fathah. 70 ke atas mungkin sudah kasrah. Pandeng siap. Litas kunu ilaiha, supaya sukun dengan perempuan. Uskun anta, tenanglah kamu di dalam surga bersama istrimu. Silahkan kamu makan apa yang kamu suka, tapi kamu jangan dekati satu pohon ini. Sebab kalau satu pohon ini kamu dekati, kamu termasuk di antara orang-orang zalim. Artinya apa? Ada buah yang begitu banyak, silahkan kamu makan, tapi ada satu pohon yang jangankan kamu makan, kamu dekati juga tidak boleh. Walaupun dia ada di halaman kamu, ada di kantor kamu, ada di meja kamu, cairnya dengan tanda tangan kamu, kalau bukan hakmu jangan kau ambil, sebab itu korupsi namanya. Satu. Yang kedua, inna hadza adu laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min jannati fatashqa. Ini musuh lawan politik kamu, saingan kamu, yang sudah kalah dengan kamu, yang terusir dari negeri tempat tinggal kamu. Jangan sampai nanti datang di tempat kamu, datang bertemu ngomong dengan kamu, kamu terima silaturahmi malah koalisi dengan dia. Bahaya. Setan datang silaturahim. Memang setan juga suka datang silaturahim, terutama kalau lagi penting, sedang musim kampanye. Datang. Makanya saya senang dengar Kiai Bahrul bilang tadi, keluarga besar Abuya Mukhtar pesannya jangan santri terlibat politik. Benar, saya bilang. Kenapa? Kalau sudah main politik biasanya sudah kesurupan setan, betul? Silaturahmi. Dam. Kamu katanya dapat ayat ya, Dam. Betul. Ayatnya wala taqrabu hadzihi syajarata ya dab. Kok tahu kamu dari mana? Aku dapat dari YouTube. Memang setan juga ngaji-ngajinya dari YouTube. Setan juga belajar agama, belajarnya dari postingan. Kudunya mah ngaji qiraatul kutub, dia baca YouTube. Kudunya sama ajengan malah postingan yang dibawanya mushaf, bukan mushaf tapi WhatsApp. Manahakum rabbukum an hadhihi syajarati illa takuna malakaini aw takuna min khalidin adam. Kamu tidak dilarang oleh Tuhanmu mendekati pohon ini kecuali justru kalau kamu makan buahnya kamu jadi malaikat dan kekal di dalam surga. Ayatnya sama ngan tafsirnya beda euy. Waspada di akhir zaman nanti ada orang-orang yang membaca Al-Quran ayatnya sama, bahkan mungkin bikin pesantren Quran juga, cuman tafsirnya beda. Makan aja dam, nanti kamu jadi malaikat. Ah, orang andel kalau kan itu kan gorok. Waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan bersumpah pada Adam, hai Adam, aku ngomong ini semata-mata buat kamu. Rupanya memang setan tuh tukang sumpah. Makanya nanti kalau jurukam sumpah biasanya itu sudah mulai keserupan
Saya sumpah, saya berjanji saudara, kalau saya terpilih maka jalan ke sini saya aspal semuanya. Red. Ayo saya tanya, biasanya orang-orang kalau ingin dipilih kan suka berjanji, kalau sudah kepilih nepati janji apa tidak? Dulu waktu musim pilihan lurah, para calon lurah datang ke ajengan ke pesantren bertemu dengan kiai dan para santri, ngasih sambutan dan sumbangan. Kira-kira waktu sambutan janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi lurah menepati janji apa tidak? Kau yang berjanji. Bu. Bu. HS. Dulu waktu musim pemilihan anggota DPRD, para calon anggota DPRD datang ke rumah kiai, datang ke rumah ajengan, datang ke pesantren, datang ke pengajian, ngasih sambutan dan sumbangan. Itu calon anggota wakil rakyat, kira-kira waktu kampanye janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi anggota DPR, nepati janji apa tidak? Dulu waktu ibu masih perawan Ayu Ting Ting, datang cowok ke rumah ibu, wajahnya kelihatan ganteng dari kejauhan. Dia ngerayu-rayu ibu, pingin supaya ibu jadi istrinya, dia jadi suami kamu. Waktu ngerayu-rayu janji apa tidak? Lupa katanya. Karena setan bersumpah, Adam goncang hatinya. Kenapa? Karena Adam tidak pernah nonton TV One. Adam tidak pernah nonton televisi. Sebab kalau Adam pernah nonton TV kan, menyaksikan ada orang yang datangnya pakai mercy, naik mercy, bajunya pakai dasi, pakai peci, disumpah pakai kitab suci, di Senayan malah korup, tidak tergoda. Tapi karena Adam tidak pernah nonton televisi, mengira bahwa setiap yang sumpah itu pasti menepati janji, tergodalah dia. Adam jatuh di India, Hawa jatuhnya di Jeddah. Konon Hawa pekerjaannya cuma menangis pagi, siang dan malam. Bukan karena sakit kepalanya, bukan pening di kepalanya, bukan gores di tubuhnya, bukan luka di kakinya. Goresnya tuh, sakitnya tuh, kangen sama suami. Sementara Adam yang berada di dia bukan tidak kangen dengan istrinya, bukan tidak kangen, rindu dengan kekasihnya. Kangen dan rindu tentu saja, tapi tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India takut dikasih alamat. Untung saja Adam dapat WA, wahyu Allah. Fatalqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Dapat ijazah mutasil langsung dari Allah. Apa? Kalimatin min Rabbi. Wiridnya dari Allah, bukan karangan sendiri, bukan bikin sendiri, tapi langsung dari Allah. Apa yang dibaca? Rabbana ya Rabbana zalamna wa illam wa tarhamna minal khasirin. Satu pendapat mengatakan Adam saat itu bertawassul dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma bihaqqi Muhammadin liqawwarfatali, ya Allah dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Allah bertanya, ya Adam kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu, wahai Adam bagaimana kau kenal Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya. Nabi Adam berkata, ya Rabbi innaka lam akhlaqtani rafa'tul asif wa laitu maktuban ala qawaimil arsy la ilaha Muhammad Rasulullah, fratu anda kiram tadi pisan min asma'i khalqika illa lahuwa habbul khalqi ilaik.
Ya Allah, ketika Engkau telah selesai menciptakan aku, ku angkat kepalaku dan ku pandang di tiang-tiang pancang arasy. Aku melihat ada satu nama bergandengan dengan namamu, yaitu nama Muhammad. Dalam seutai kalimat yang indah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Muhammad utusan Allah. Aku yakin ya Allah, kau tidak akan membiarkan ada satu nama bergandengan dengan namamu, kecuali pasti nama itu nama makhluk yang paling kau cintai. Sadaq ya Adam, innahu la abul khalqi ilayya, wa innahu la akhru anbiya imin turdiatika, walaulahuma khalaqtuka. Engkau benar wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dia nabi terakhir di antara anak cucumu, yang kalau bukan karena dia, aku tidak akan menciptakan kamu. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Adam melakukan pelanggaran di dalam surga ketika ditegur oleh Allah, tobat, baca istighfar dan tawassul. Setan juga bikin salah, cuman ketika ditegur bukannya istighfar, bukannya tawassul, karena setan memang anti istighfar, anti istighfar, anti. Jadi kalau besok ada yang membid'ahkan tawassul, berarti turunan. Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot, mendingan kopi. Cuman kopinya gak adaan. Kita semua turunan Kanjeng Nabi Adam sudah biasa bertawasul, terutama ibu-ibu. Ya Rabbi Bil. Ya Rabbi waj'al roja'i ghayra munakisin ladaika waj'al hisabi ghayra munhazimi. Ya Rabbi. والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأول ينهزم. يا رب. Mudah-mudahan berkat tawasul yang kita baca, kita pulang ke rumah masing-masing bersih dari dosa. Yang sedang mencari ilmu dimudahkan dapat ilmunya. Yang sedang cari rezeki dimudahkan dapat rezekinya. Yang belum punya istri segera punya istri. Yang sudah punya istri segera dapat anak. Allahumma, Allahumma. Hambalah yang dimuliakan, akhirnya bertemulah di kiring kaki Kanjeng Nabi Adam sampai di Jabal Rahmah, bertemu dengan istrinya, rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali hidupnya, bahagia lagi hidupnya, karena Adam baca istighfar. Setan melakukan kesalahan di dalam surga, tapi ketika ditegur oleh Allah beralasan. Apa alasannya? Ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Yang lebih aneh nanti, ada orang yang melakukan kesalahan bicara mengaku kesurupan setan. Itu menfitnah setan. Kenging te fitnah setan? Kenging te fitnah setan? Turun kemudian Adam dan Hawa beranak pinak, sampailah saatnya Allah mengumumkan pengumuman berikutnya. Wahai malaikat,
Hari ini aku akan mengangkat seorang khalifah di muka bumi yang akan memimpin urusan bumi, yang akan kelola urusan bumi. Malaikat giliran sekarang protes. Kalau tadi yang menentang perintah Allah adalah iblis, sekarang malaikat yang protes. Ataj'alu fiha may yusitu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, adakah kau angkat-angkat seorang manusia yang suka menciptakan kerusakan dan melumpahkan darah di muka bumi menjadi seorang pemimpin, sedangkan kami ada orang yang rajin melakukan tasbih, tahmid dan takdis, memuji engkau, beribadah pada engkau. Saudara-saudara, tahu enggak, iblis sebelum melakukan pelanggaran itu sudah 2000 tahun jadi tukang ibadah. Semua ibadahnya hilang nilainya karena sekali melakukan kesombongan, ngago goreng batur, jago bicara, jago ibadah, menghina orang lain, pasti habis kehormatannya di hadapan manusia. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ya Allah, kenapa engkau angkat seorang khalifah itu makhluk biasa, manusia biasa? Adakah yang kau angkat itu orang yang suka menumpahkan darah dan menciptakan kerusakan di muka bumi? Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Dia memang tidak menghina kelihatannya, tapi merendahkan lawan politiknya, beringangkat dirinya sendiri. Kami kan ahli ibadah, kok yang diangkat jadi khalifah dia? Pantesnya kan kami kampanye deui wae. Dalam kampanye jatuhkan lawan politik, angkat kelompok sendiri. Allah tegur, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang tidak kamu tahu. Kemudian Allah ajari Kanjeng Nabi Adam, wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma ardahum 'ala malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Hai malaikat, sekarang kita lakukan debat capres. Kalau memang kamu lebih layak jadi khalifah, kamu merasa lebih pintar jadi seorang presiden, ayo adu argumentasi. Sebutkan nama-nama ini. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Ternyata malaikat tidak mampu menjawab. Yang bisa menjawab justru Adam. Adam lebih pintar. Maka yang diangkat jadi khalifah adalah Adam. Dan malaikat terima, walaupun gak move on juga wayana we, yang pinter yang diangkat. Di sini Allah bedakan ketokohan Adam itu karena ilmunya. Kalau di tempat ini ada Buya Mukhtar, ada Buya Abdurrahman Asnawi, ada Kiai Haji Bahrul Ulum, dimuliakan Allah bukan karena hartanya, bukan semata karena keturunannya, bukan karena ibadahnya semata-mata, tapi karena ada kelebihan ilmu pengetahuan di atas orang lain. Hamba lah yang dimuliakan. Setelah kalah debat capres, kira-kira Adam dihina dua kali marah apa tidak? Waktu dihina disebut turunan tanah, marah apa tidak? Tidak. Waktu sekarang dihina sebagai orang yang kurang ibadahnya, marah apa tidak? Tidak. Begitulah seharusnya orang beriman. Ketika engkau direndahkan orang lain, tidak perlu marah, tidak perlu kecewa, dan itu menandakan orang berilmu. Shallallahu Muhammad. Shallallahu Muhammad. Kemudian Allah berfirman kepada Adam, ambihum bi asma'ihim. Hai Adam, ajarkan kepada mereka tentang nama-nama kamu. Walaupun sudah senior, walaupun lebih tua, yang tidak punya ilmu wayahna kudu ngaji. Walaupun lebih muda, yang banyak ilmu wayahna kudu ajar. Manusia itu hanya dua golongan, syarikani fil khair wal khaira fi ma siwahuma. Manusia itu hanya pengajar dan yang diajar, tidak ada kebaikan di luar keduanya. Hamba lah yang dimuliakan. Ulama itu seperti gunung. Dulu di Tasik itu ada gunung yang tinggi. Di Bandung itu dilingkung gunung. Kalau gunungnya masih ada, sejuk udaranya.
Kenapa? Sebab gunung itu menyimpan air yang sangat banyak. Di atas gunung tumbuh pepohonan, hewan, burung, barang yang kriapan. Semua makhluk hidup di gunung. Dan gunung tidak milih siapa yang mau tinggal di dalamnya. Artinya apa? Jika di satu daerah ada ulama, sejuk daerahnya, tiis masyarakatnya. Dan ulama yang baik tidak pernah milih santri dan murid. Siapa saja yang datang, siapapun yang hadir, diterima, silahkan menikmati ilmu yang ada dalam dirinya. Tapi hari ini gunung-gunung sudah banyak dibongkarin, batunya diambilin, dijadikan semen, diangkut jadi bangunan di Jakarta. Panas daerahnya, longsor tanahnya, banjir daratannya. Siapa yang bersalah? Kita yang salah menebang gunung-gunung. Dulu ketika ulama masih banyak, sejuk Indonesia. Tapi hari ini para ulamanya sudah diangkutin ke Senayan. Ulamanya diangkut ke gedung-gedung DPRD. Ulamanya diangkut ke pejabat pemerintahan. Ulamanya diangkut ke pabrik-pabrik. Kosonglah alam pesantrennya. Kosonglah tanaman di lingkungannya. Panas daerahnya. Persoalan masyarakat tidak selesai-selesai. Maka bagus pesan Abuya dulu. Jangan main politik. Bukan tidak boleh berpolitik, yang tidak boleh itu main politik yang tanpa aturan. Sebab kalau tidak bisa politik, dipolitisir. Tapi kalau biasanya jadi pemain politik, kebanyakan suka main-mainin kepentingan rakyat. Punten para wargi. Ulama itu ibarat domir nahnu. Lirafi wan nasbi wajarinna sholah ka'rifina fa'innana lilnal minah. Domir nahnu buat rafa nasab jar sholah. Sholah cocok. Artinya apa? Ulama itu kudu bergaul dengan semua kalangan. Dengan yang rafa dia tidak kemudian jadi hina. Dengan yang jar tidak kemudian jadi hina. Dengan yang rafa tidak kemudian jadi sombong. Tetap stabil. Nahnu domir nahnu itu stabil dengan siapapun bergaul. Al-Quran menggambarkan ilmu itu dengan madu. Al-Quran itu dengan madu. Ia tadi domil nahnu. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minal syajari wa mimma Di dalam Al-Quran itu ada surat yang namanya surat An-Nahl. Artinya lebah. Apa itu lebah? Apa bedanya nyiruan sama nyiru? Kalau nyiru suka ada nyiruannya. Tapi kalau nyiruan gak punya. Kenapa Allah buat satu surat Al-Quran namanya surat An-Nahl? Kenapa diturunkan surat Tawun? Ih, masa panon-panon atau Allah banyak. Masa mata-mata gitu. Kecuali ada hikmahnya. Tapi hikmahnya akan hilang. Kecuali bagi orang yang berilmu. Mual terak bikin batu herap mah lebat huruf mah. Lihat di Quran. Baru nomor suratnya sudah istimewa. Dalam Al-Quran ada surat Ali Imran yang berarti keluarga Imran. Dia surat nomor 3. Kenapa Ali Imran nomor 3? Sebab rumah tangga itu minimal 3. Anak, ibu, dan anak. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat An-Nisa. Surat An-Nisa artinya perempuan-perempuan atau istri-istri. Dia nomor 4. Kenapa surat istri-istri nomor 4? Karena seorang muslim boleh punya bini sampai. Di dalam Al-Quran juga ada surat Al-Ma'idah yang artinya hidangan panganan. Al-Ma'idah hidangan dan panganan. Kenapa Al-Ma'idah nomor 5? Karena yang namanya makanan 4 sehat, 5. Di dalam Al-Quran juga ada surat Yusuf. Surat Yusuf itu surat yang ke-12. Kenapa? Karena Nabi Yakub punya anak 12. Salah satunya Nabi Yusuf. Makanya dia sempurna ketika Yusuf dibuang ke dalam
Sumur tua itu dicelakakan. Makanya orang Sunda kalau ada orang celaka paling tidak enak namanya cilaka dua. Sepak bola yang paling berbahaya tendangan penalti 12. Kenapa surat An-Nahl? An-Nahl artinya tawon, sebab di dalam kehidupan tawon ada pelajaran bagi umat manusia. Yang pertama, tawon itu senantiasa pakai seragam rata dengan yang lainnya, senantiasa hidup berjamaah dan hidupnya tidak akan pernah berubah selamanya. Yang namanya teul, ya teul, pasti madunya asam. Betul. Artinya apa? Tawon itu kompak dan tetap sunnahnya ahlus sunnah wal. Yang kedua, tawon itu senantiasa punya pemimpin dan pengangkatan pemimpin tidak pernah terjadi gejolak, selalu kondusif, tidak butuh APBN, nggak butuh kampanye, nggak butuh spanduk, tidak ada penghinaan, nggak ada penistaan. Hebatnya tawon. Yang ketiga, tawon itu kalau sudah punya pemimpin kemudian membangun negerinya, berapapun jumlah tawon yang ada, rumahnya ukuran yang sama, padahal tawon tidak punya komputer dan punya tidak punya meteran. Ukuran rumahnya kabeh sarwa. Manusia yang sudah insinyur suruh ngukur rumah persis tidak akan bisa. Yang keempat, tawon setiap pagi pasti berangkat meninggalkan rumahnya. Tidak ada satupun tawon yang ketinggalan ngerengkol sampai jam 8 pagi seperti santri pesantren. Yang kelima, tawon pergi mencari apa? Mencari apapun juga sesuai dengan fikih yang telah ditetapkan oleh negerinya, sesuai dengan konstitusi yang sudah digariskan oleh negaranya. Kalau perintah konstitusi mencari madu yang manis, kabeh mencari yang manis. Kalau perintah konstitusi mencari yang pahit, kabeh mencari yang pahit. Kalau perintah konstitusi mencari yang asem, semua cari yang asem. Kalau perintah konstitusi mencari yang peher, kabeh nyari yang peher. Tidak pernah ada tawon melakukan pengoplosan madu. Apa madunya? Semua tawon yang mendapatkan madu dibawa pulang ke negaranya, dilaporkan kepada pemimpinnya. Tidak pernah ada tawon yang menyimpan hasil karyanya di rekening Singapura atau di Swiss. Tidak perlu ada amnesti pengampunan pajak, sebab kabeh tawon jujur untuk negaranya. Beda dengan wakil rakyat kita, kalau pergi kemana-mana dapat gaji dari mana-mana, duitnya tidak pernah untuk rakyatnya. Betul. Apa yang keluar dari perut tawon? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Yang keluar dari perut tawon itu adalah minuman. Artis yang cantik butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Profesor yang pintar butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Tapi tawon tidak pernah butuh dengan yang keluar dari perut artis. Betul. Tapi tawon tidak pernah butuh dengan yang keluar dari perut profesor, padahal artis dan profesor butuh dengan yang keluar dari perut tawon, sebagaimana penceramah butuh dengan kopi dari panitia. Lu memang kerja saya kan cuman pidato, ngopi dahar, foto-foto gitu. Aneh ya. Kayak apa madunya? يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. Keluar dari perut tawon minuman yang aneka warnanya. Dulu mah seringkali kita punya pikiran yang namanya madu itu mesti manis, padahal teu kabeh madu amis, leres. Leres. Ada istilah, istriku wajahmu begitu cantik, semanis dan semanis madu. Padahal kadang-kadang hasilmu oge ya. Kalau tanggung bulan pahit banget nangnya. Padahal madu ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit, ada yang peher. Tergantung dari mana dia downloadnya. Pertanyaan kita, kenapa tawon makhluk yang begitu kecil dan hina di hadapan kita, hidupnya rukun, ngangkat pemimpin dengan kondusif dan aman, kemudian pada akhirnya tawon bisa memberikan anugerah kepada orang banyak, go internasional, menjadi sebuah negara yang besar? Lihat ayatnya.
wa auha rabbuka ilan nahli, Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Saya tidak akan menggunakan ulumul Quran, auha di situ adalah insting, tetapi teksnya adalah auha yang pasti. Semua yang dilakukan oleh tawon, mulai hidup pribadi, menjaga raga dengan keluarga, dengan tetangga, sesama warga dan kolega, semuanya berdasarkan wahyu Allah. Artinya apa, saudara-saudara? Jika satu rumah tangga, bahkan jika satu negara dan dunia ingin hidup bahagia, satu caranya, jadikan wahyu Allah Al-Quran sebagai rujukan dan tuntunan bagi warganya. Tidak ada jalan lain. Sallallahu Muhammad. Tapi yang jadi masalah, saudara-saudara, namanya Al-Quran itu sama seperti madu. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam, ada yang pahit. Tapi ayat-ayat itu semua fihi syifaul linnas, untuk menyembuhkan penyakit manusia. Kayak apa sih madu yang dihasilkan? Tergantung bunga yang dia download. Kalau yang diambil oleh tawon itu adalah madu putik bunga kelapa, manis. Tapi kalau yang diminumnya itu adalah bunga karet, pahit dia. Kalau yang diambilnya adalah buah yang asem, asem madunya. Teuweul eta mah. Kelaceng cara Jawa. Jangan yang manis dengan yang pahit dan yang asam saling menghina. Kabeh ya sarua madunya dari Allah, dari alam Allah. Tetapi masing-masing ada penggunaannya. Yuk tukang madu jangan pada berantem. Begitu Al-Quran, ketika ada penceramah, orang-orang Nahdlatul Ulama, orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dia baca adalah ayat-ayat yang manis. Pengajian teh humor, lucu, santai, pahala terus sama ma'ruf, geun bae da ayat-ayat na eta oge. Sebaliknya ada yang baca ayat Quran teh kabeh ayatnya teh perang mulu, kakarak naik takbir bolak-balik. Gak apa-apa, eta mah memang ayat pahit. Ada juga penceramahnya kerjanya cuma nyindir-nyindir mulukeun bae eta mah ayat hasil. Tapi semua penceramah, semua kiai, semua ulama, dengan yang manisnya, dengan yang pahitnya, yang kerasnya, termasuk yang nyindirnya, KBG untuk memperbaiki kehidupan umat manusia. Ulah pahina-hina. Yang harus diwaspadai, satu, awas sekarang banyak madu oplosan. Kadang-kadang mereknya lebih bagus. Dari madu asli mah gak ada mereknya kadang-kadang ya. Sudah masuk kota dioplos kasih merek yang bagus. Begitu diminum lain cager malah nambah kering. Bukannya sembuh malah kambuh. Tapi kita tidak tahu ciri-ciri oplosan, bukan dekat tipu baik. Begitupun ayat Al-Quran, hati-hati dengan tafsir oplosan. Dan oplosan yang paling berbahaya, kalau ayat Al-Quran sudah dioplos dengan politik, bahaya. Makanya pesantren tetap pesantren yang tradisional, yang tegas. Jangan bawa-bawa politik ke pesantren. Keracunan dah etama oplosan. Yang kedua, tidak semua tawon menghasilkan madu. Orang Jawa kenal yang namanya tawon das, cekurang mah papanting. Ayah papanting, kuninga papanting. Jawabannya jangan kuninga, terang. Kuninga papanting, tak eta. Jadi masuna murtad. Secara fisik penampilannya, pangtawonnya dari jauh kelihatan dah awaknya gede. Tapi tawon itu sedikit jamaahnya, eksklusif tertutup hidupnya. Dia tidak menghasilkan madu. Yang paling buruk adalah tawon itu sok nyereud bae. Jeung nyereudnya karena hulu barudak bahaya.
ngerusak hulu. Senakal-nakalnya odeng paling ngantuk badan, ngan si eta masih papanting mah sasaran teh hulu bae, ngarusak akal pikiran umat Islam gitu ta. Artinya apa? Di zaman akhir nanti ada orang-orang yang penampilannya kayak ulama, udeng-udengnya 3,5 meter, gomisnya 7 meter, jika pantren nuka salumahan, minyak wanginya seperti orang yang kehujanan minyak sengit. Dari penampilannya semua kayak ulama, jenggotnya 3,5 meter, datar cukur seumur-umur. Tapi yang keluar dari dirinya bukan ayat-ayat Al-Quran, melainkan fitnah yang memecahkan otak manusia, merusak akal manusia, sehingga orang umat menjadi puyeng, mengundang penceramah, mengundang yang memberikan nasihat, mengundang ustaz, pulang pengajian lain tentrem, kalaka puyeng diaradu sesama umat Islam. Itu papanting. Tugas siapa? Kalau di rumah kita ada papanting, enaknya diapain? Ayo. Kalau di rumah kita ada papanting, enaknya diapain? Taetah. Makanya kalau di sini nanti ada orang yang seenaknya mengacaukan umat Islam, ngaji enggak bisa. Baca Quran ke para ruhu, tapi seenaknya memberikan pelajaran kepada umat yang menimbulkan panas dan kepanikan, eta teh papanting, buru-buru kudu di. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot mendingan. Ini kopi cap simut. Ya Rasulullah. Ya Rafi Asya. عاد فتياجي يا أهل الجود يا أهل الجود dua yang bahaya. Setan ayatnya sama, yang beda tafsirnya. Alhamdulillah, di sini masih ada pesantren yang mencetak tawon-tawon odeng. Mudah-mudahan semua santri yang ada di sini jadi ulama. Asal sabar. Yang suka enggak sabar orang tuanya. Uguh budak ke rumah santren eta indungna ceurik ka di imah. Ada yang begitu ya. Di rumah saya juga ada pesantren enggak banyak, santrinya cuma 500 orang ya. Yang riuh bukan ngatur santrinya, ngatur kolotna, geus bayaran taramayar. Tamu seuri teh pelaku eta teh. Ditagi tepok monyong aja teh kudu mayar. Memang ajengan teh listriknya mayar ku huntu. Memang ustadznya makannya cukup. Itu cara muli tata naon. Itu apa ini? Masya Allah. Ini teh kopi lato ya. Masya Allah. Itu kan lambang Lato teh Orde Lama dan Soeharto di arah dua ini aja kita. Jadi bakal ribut PDIP jeung Golkar bakal rame ieu cerikeun sok. Lato teh Orde Lama dan Soeharto. Dari alama menerjemahkan kelakuan kita para wargi. Maka saya selalu bicara yang tidak populer. Alam menerjemahkan kelakuan kita semua, bukan salah sendiri tapi salah rame-rame.
Salawat Muhammad. Salawat Muhammad. Banyak pondok pesantren Quran, banyak pesantren tempat ngaji, tapi yang selamat bisa dihitung karena apa? Ada kepentingan. Syukurlah sini masih ada pesantren yang mengajarkan ilmu mengerap. Al kalamu utawi kalam iku waya kalam iku arabul apa sifat apa kalam roka bukan dan susul apa al mufidu kang maedahi apa priwati kalam sejane wong Arab kayak gitu ya. Kalau murah tu mufid tu kasta ke masuk mufid langsung mahatul kalimah itu kalimat tu kalau kalimat tu biar kalam muka di amana nanti ada lagi salam munawwarah wal khulfu fil jawazil istighfari bihala salatin aqwali qabla salahi wa nawi haram wa qala kumul yang bagi ayu lama. Masih ada yang ngajarin kayak gini. Tapi bukan berarti tidak boleh berbudaya, kan? Ada orang cuma kudu aya budaya. Sebab apa? Nasihat orang tua kita yang kadang-kadang disimpan di lagu-lagu itu kita tidak paham. Orang tua kita sudah pesan dari rumah ingatkan kita, bubuy bulan. Sudah hafal. Cincang keling manuk cingkleng los kakolong sabi lulungan di lolongan sama anjing sabi lulungan ibu dasar sabilulungan sabilulungan genteng ulah potong sabilulungan Samara Muhammad. Jangan dianggap pesan ini pepesan kosong. Harus kesembuhan. Apa itu sabirulungan? Sabirilah silih tulungan. Hebat. Orang Sunda mah hebat. Bahasa Sunda itu campur dengan bahasa Arab. Walau karihal kafirun, walau karihalun ta'ata. Laras gitunya. Seul beteng, tete sukul butun, tete. Matak jengkol gaya jamaah taksir na janakil. Betul ya patayat gitu. Sabilulungan. Sabirilah silih tulungan. Berhadapan dengan Belanda, lamun kita ngomong terang-terangan, ngartiun dipencit orang. Sambil nyanyi padahal maker ngompakin itu teh. Ayo urang sabirilah silih tulungan sifat silih rojong lupa dengan lagu ini ganti ayeuna sifat silih rejeng ayeuna sok bubuy bulan panon poe bisa sate lihat ini pesan orang tua jang di mana engke bapak tos teu aya abah tos pupus mulih ka jati mulang ka asal anjeun bisi ngarendapan ka aya geus muncul partai bubuy bulan bulan teh budak kan dibubuykeun ka ciri saeutik kitu unggul tah tos aya partai bubuy disingkat jadi aya partai bubuy aya. Yang kedua sangrai bentang. Ari sangrai teh bumi tanah bodor gigirna loba bentangna partai kuriling bentang aya. Aya acan. Nu katilu panon poe aya. Gambar naon eta? Ulah gagabah ka korot teh. Di mana anjeun di sarapan aya partai bubuyulan ada partai kuning bentang aya panon poe anjeun umat Islam bakal paburencai tetela kolot banyak naon pesen kolot
unggal bulan abdi teang keun bae anjeun beda partai oge, keun beda organisasi oge, keun beda wadah oge, da anjeun teh saagama jeung samelaraya sabulan sakali mah silaturahmi ngumpul ngariung kaliwonan legian. Unggal poe oge hade jeun anjeun beda ormas, beda organisasi, beda partai politik, masih git mah tong nyeun nu anyar nu aya be bareng di dinya unggal poe. Oh, urangnya. Situ ciburui lautna nyeredet hate. Ari burui naon? Buruin naon? Buruin naon para pergi? Anak cek orang Jakarta namanya keceh, cek Jawa keceh bong, tambi budak letik bisa ngapung pabakungan kuriling malingan nu sarupaning bumbuahan naon bae naon eta namina lalai bahasa Indonesia naon kam burui kecebong lalai kam rame di Indonesia eta ribut si eta mah kecebong si eta mah kampret hayo kolot urang mah geus kabejaan ti bareto. Teu paham. Sok teraskeun laguna Brai siang alam padang. Teraskeun. Bep dewae. Tong tolang nangka. Wirin teh nu kitu. Cingcang keling. Wirin teh nu kitu Asmaul Husna teh. Hamba yang dimuliakan, ajarkan Quran, pelajari dan fahami Quran, hafalkan Quran, ngaji dengan ajaran dan ahlina, nanti rinci bisa jadi ilmu tauhid usuluddin, bisa jadi ilmu fikih, bisa jadi ilmu tasawuf, ngaji na di pesantren ngarah terusak teu kaoplosan. Bukan berarti kita kehilangan budaya, da budaya mah kearifan lokal kekeuh kudu aya. Bahkan orang tua kita kalau pengajian-pengajian ngajarkan agama sok dicampur dengan budaya jadi indah. 4 bulan salametan, 7 bulan salametan, boga budang salametan, nu cilakan urang naon? Geus teu salametan tapi kawin ge kecelakaan kan bahaya. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Begitu gunung sudah ditebang, dibongkarin, banjir. Panas, dingin-dingin harus pakai AC. Banyak ajengan AC. Aya, meakeun preon. Biayanya mahal, teu ngomong teu ngawul lamun teu disetrum. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Hati-hati. Kita yang hidup sejak tahun 70-an merasakan betapa perubahan sangat luar biasa hari ini. Ngaji lain ka pesantren tapi ka Google, saya digugu saya pegel. Oleh karena itu hamba mulai menyiarkan, saya bergembira di tempat ini masih ada penjaga gawang syariat Allah. Sok doakeun. Mudah-mudahan para kiai, para pengasuh sing dipanjangkeun yuswana. Dimurahkeun rezekina kangge nyaangan urang sadayana. Allahumma. Allahumma. Di gunung ada juga batu-batu, tapi jangan gede-gede, ambil dikit-dikit. Oh, yang berbatu cincin kieu.
Gimana nanti anak sudah ditaruh di situ di pesantren, ambil kembali wayahna kudu puguh. Kalau pingin punya anak jadi kayak batu cincin, dibawa ke ahli. Nah, kita di rumah punya batu, pingin jadi cincin, bawa ke ahli. Nah, ambil dari gunung, pisahkan sim dari tukang batu, dipotong, diukur, digosok, akhirnya jadi herang kia sakilo kia sabarahan kia maina mahal kamari masa truk kia hargana akhirnya mah satu biji kia jutaan hargana, mal menang 2 juta iya mal dibikin, ini ditawar 1 miliar mal dibikin, mal dibikin mah yang ditawar al dibikin, wah rugi namun dibayar mampek baik gitu. Sekarang banyak, saya pernah ngalami, ada teman saya punya batu Kalimaya, dibawa ke tukang batu yang lagi ramai di situ, tinggal sholat ke kampus, di masjid kampus, balik lagi minta maaf tukang batunya, maaf pak, batunya pecah, padahal cuma mau ganti iketan, kok pecah? Teman saya hampir nangis. Ya karena sebetulnya saya bukan tukang batu cincin pak, saya bengkel motor. Apa yang menyebabkan di Kanjuruan Malang di lapangan sepak bola ada korban sampai 100 orang lebih? Sebab ada yang bukan pemain sepak bola dan bukan wasit turun lapangan. Artinya apa? Rusaknya umat Islam hari ini karena ada yang bukan ulama ikut bicara agama. Jika benar, tapi itu benar. Saya tidak melarang mencari alamat pakai Google, lumayan, tapi tong diandel-andel teuing. Tadi saya berangkat dari Jakarta jam 1 siang. Perhitungan saya jam 8 sudah sampai sini. Nah datang jam 10 lebih gara-gara Google. Untung wae terakhir saya nanya sama orang, situ pak belok kanan, cek Google mah belok kanan, gitu wae kiri. Untung nanya. Saya pernah di daerah Subang naik mobil mau ceramah, setelah 200 meter belok kanan, ikutin 400 meter belok kiri, tahu-tahu sampai di tengah sawah mentok di sana. Mundur hampir 1 kilo 3 mobil gara-gara Google. Sekarang banyak orang yang belajar agama dari Google, bukan tidak boleh, tapi anjen belajar tina Google nanti di kuku makin pegel. Selagi masih ada orang tanya ahlinya, kadinya we ngajina moal nyasar insyaallah. Hamba yang dimuliakan, wah sudah panjang sambutan saya ini, enggak terasa ya. Guru, teraskan ke mana kan? Ini udah pada pulas, masya Allah, pada pulas ya. Sok, alhamdulillah, alhamdulillah sampai hari ini Indonesia umat Islam masih damai. Alhamdulillah. Non margina, lihat di Timur Tengah di Mesir gudangnya ulama, orang lagi Jumatan di Brondong, Syekh Ali Jum'ah itu ditembak. Jarak dekat sekali, Allah izinkan tidak kena. Yang ditembaknya umat Islam sedang sholat, lu nembak nake pakai takbir. Lihat di Irak, tiap hari terjadi keributan antara Islam dengan Islam. Di Suriah tiap hari terjadi keributan Islam dengan Islam. Di Yaman gudangnya para sahabat ada keributan hampir tiap hari, saling bermusuhan. Kenapa? Sebab yang diajarkan itu adalah yang kasar-kasar. Kenapa kasar? Sebab sariawan mulutnya. Kalau sariawan biasanya gara-gara panas dalam. Akidah yang diajarkan yang panas, hitam putih, bukan warna-warni. Alhamdulillah di Indonesia, walaupun beda alirannya, bahkan beda agamanya, beda sukunya, tetap damai. Karena kita sadar damai itu, damai itu, dan kita punya penyembuh panas dalam, larutan penyegar cap kaki. Insya Allah mas sariawan, saya bukan ikrar dikasihnya gini ya. Oh,
Apa artinya Islam di Indonesia sama seperti larutan penyegar cap kaki tiga? Islamnya tawasud pertengahan sineger tengah, Islamnya tasamuh toleran dalam perbedaan, Islamnya tawazun selalu menjaga keseimbangan. Ini tiga kekuatan cap kaki tiga ini yang membuat umat Islam Indonesia dikagumi oleh dunia. Maka sering saya katakan, bukan tidak butuh dengan ulama Yaman. Yaman lebih butuh dengan nasihat ulama Indonesia. Bukan tidak butuh dengan ulama Irak. Irak lebih butuh dengan cara-cara hidup umat Islam Indonesia. Bukan tidak butuh dengan Suriah. Suriah lebih butuh dengan Indonesia. Maka sering saya katakan, ayo berangkatkan Banser Indonesia bareng dengan ajengan Indonesia. Berangkatkan ke Irak, berangkatkan ke Yaman, berangkatkan ke Suriah. Insya Allah saminggu pahe kameh juga. Reku maha perang nampang istri kuat. Itu hebatnya Indonesia. Maka sekarang semua negara minta ke Indonesia supaya diajari bagaimana hidup damai. Diajarkan Pancasila. Mereka belajar kepada Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Lihat ulama kita, ulama orang Sunda, orang Jawa, rengkuh luar biasa. Pakaian biasa-biasa saja, penampilan biasa-biasa saja, tetapi ilmunya tinggi. Dan alhamdulillah sampai hari ini juara baca Quran internasional selalu orang Indonesia. Ngan suka kurang pede bangsa orang mah, nangka enak nangka Walanda, garam ker obat garam Inggris, paling-paling calon kencing manis gula Jawa, ayam hebat ayam Bangkok. Goreng weh orang kebagian tengah. Goreng baik. Hamba yang dimuliakan, ini sambutan saya malam ini. Karena saya terlalu malam, janjinya kan jam 8, jam 9 sudah naik, jam 10 turun. Ternyata, Masya Allah, mudah-mudahan insya Allah ya, panjang umur sehat badan, kita bertemu di lain kesempatan. Saya titip, sok dirawat ini sarang tawon ini bareng-bareng, kita jagain sama-sama, sebab dari sini akan keluar ternak tawon-tawon madu yang manis yang bisa dijadikan pengobatan. Terakhir para wargi, saya membawa buku kecil ini, doa terbaik seluruh dunia. Doa terbaik seluruh dunia, insya Allah tidak ada doa lebih baik dari ini. Bagi yang membutuhkan silahkan nanti berhubungan dengan anak-anak kami di sini. Saya tidak menjual ya, nanti ambil saja langsung dan bayarnya di situ juga. enggak bayaran, taruh aja duitnya di situ. Saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah panjang umur sehat badan, kita bertemu lain kesempatan. Salam untuk warga yang tidak hadir pada malam ini. Insya Allah Allah persatukan kita dalam kebaikan dan kebajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.